Mon nang etunya le capo adepen ka dinto je pon nang e akhirat andaikan ala kutusan nika rasanah adepen akhirat nika akora. Padahal sekak dinto tak ning den sepeden e pada pak de kore. Bada tsunami sekaligus gempa bumi nang e Palu. Oh Palu kena nama maksiat ana ben lain semacam. Tapi mengatakan ka dinto akan melahirkan de ke orang seker mikir bahwa ker mikir setak tidak ada Islam. Qala ummati hadhihi ummatun marhumah. Tining ummat kaula hadhihi se'ariya. Ummatun panika ummat marhumatun se'eka billasih. Laisa tada alaiha panika ingata se'ummah. Azabun pona paseksa. Fil akhirah dalam akhirat. Innama azabuha ingin pastena tining azab baka di se'ummah. Fid dunia panika dalam tunya. Alfitan. Nyata alfitan nyata na banyak-banyak fitnah wazalazil ban banyak-banyak lentu walqatlu ban epateh walbalaya ban banyak-banyak falai afitna aperang pada Islam ah nika fitnah. Napa maksudnya kata laisa alaiha adzabun fil akhirah? Napa orang Islam tak kira mungkin ia azab nang akhirat punten? Bi makna anna man udziba minhum la yuhissu bi alamin nar. Mun nang etunya le capo azaban ka dinto ce pon nang ia akhirat andaikan ala kutusan nika rasanah azaban akhirat nika akora. Padahal seka dinto tak ning den sepeden e pada pak de kore. Beda sunan. Ikamma nang e buah ce kena nang ganja capo azab sareng ajun Allah Subhanahu wa taala. Beda tsunami sekaligus gempa bumi nang e Palu. Oh Palu kena nang maksiat ana ben lain semacam. Beda tsunami nang e Cina Cina lah kala ce anon. Beda tsunami nang e Jepang ki. Kemudian kapi, wong ini capu azab kapi. Kami tidak mengatakan dia capu azab atau punten. Kongang dia capu azab. Tapi mengatakan kak dinto akan melahirkan dek ke orang seker mikir bahwa ker mikir setak tidak ada Islam bahwa cek le cek kering Islam bahwa kena nang jangan kena nama asyad itu kena nama asyad biasa nyaman tak santai dengan Amerika dengan anu dengan anu dengan anu. Saya sebut kalau dengan Aceh padahal dengan Aceh punya Islam mah. Nang Palu Pak ada banyak masjid benda yang sama aja mah. Maka kita memahami bala al balaya kak dento terkadang ni ke azab terkadang kak dento cobaan. Idza ahabballahu mar'an ibtalahu. Allah mun senang dak seseorang ni ke iberi ujian sareng ajur Allah. Maka bala kak itu memang terkadang kak dento azabun fid dunia. Tapi tak otomatis langsung oh karena tadi gula toman. Bada orang jamaah azan ku dalam bak nang ya, waktu umrah. Ustaz, dompet saya hilang. Sulit kalau di sini dicari. Malingnya lah tak tahu. Kan beda malingnya makin Madinah. Bukan itunya Ustaz, masalah uangnya saya tidak masalah Ustaz. Saya takut didengar orang-orang. Kenapa? Lagi pas ada orang ngocak, aduh online haram nyerek. Pesennya kecok kan, muntar ke Madinah, mun oleh haram ya kecok. Rame lagi di kampung. Tapi osom dengan kampung aja di tengah. Ya belum tentu. Ya kongang sekak dinto tapi belum tentu. Bisa saja di keujian gak guna kak derajat. Jadi kita tidak langsung memfonis. Saya bisa memfonis, ini kesemaoning Allah. Saya bisa memfonis. Jangan-jangan kak dinto benih bentuk azab atas nafas ibadah. Tapi kak dinto bentuk kaku lebih matengki. Bukankah Rasulullah kena racun? Bukankah Rasulullah cepon? Gara-gara racun kan itu saya meninggal. Kenapa tuh cuna? Kaku yuraf odar aja menikin nanti kesalahan. Yuraf odar aja. Karena jangkila beda hati saya menjelaskan kan itu. Kita terkadang tidak sebagian orang nih kan memotivasi. Mau jangan cuy maksiat jangan banyak. Bagus kan memotivasi. Tapi tidak sebagian lain yang berpikir. Dan itu sering kita lihat. Banyak orang yang berpikir demikian.
Sengki mungkin lebih jelas. Ayo jangan-jangan hari akan hasil. Jangan-jangan takut ongku. Benih langsung mampu hari sedih-sedih. Amthalu ma tadawaitum bihil hijama wal qustul bahari. Tining paling edian. Al-amthal ini kan biasa bahasa Indonesia edian. Paling patut, paling cocok. Paling-paling cocok kebaran tadawaitum se'awab batibin kapibihi kalaban emma. Al-hijamah. Panika acan. Mantan kula ketika canduk pertama, canduk dak Allah yarham almarhum Haji Jufri nang karena ngeding hadis-hadis hijama. Kula ki kana kita tahu kita sake lah babnya sama. Entar tahu canduk polan beda keterangan di hadis. Canduk aki, ki canduk pertama kali beniken sake. Beniken narsa berat batan benar sama macam tapi ken polan nikah beda hadis. Ketika dinto hadis sahih hijama. Canduk deh, canduk beberapa titik benih semuanya. Akhirnya canduk, alhamdulillah, canduk tangga setidur aku apoi, aku akoi beri ano beri nyagas masih oper pakai tengok pakai, nyot dari benih, cewek sandang seninya. Dan saya yang pas nyagas dari januaki, pas tumpah ke tengah apa ya gulup tebak ke tengah ada calon cah. Jadi kenangan, karena hijama pertama langsung kekenge pada bercinta pertama. Yang itu. Wal qustul bahari yuban qustul bahari. Al qustu kak dintu bukur. Ini bukur. Biasa nah. Nggak tupah ngokos punya ro'om. Ini ke bukur. Kangkui mau jang badan. Al bahari yu kak dintu ki bahari sepasa bahari. Coba kita lihat seperti apa qustul bahari. Coba mereka itu jelas lagi. Cek ketika disebut dalam hadis, mereka langsung bi sambian bah langsung yang kui ke penyakit sampian. Nika kau tu sesuai. Makanya mereka itu setiap ulama syurahul hadis mereka sudah mempelajari dalam ilmu kedokteran. Hijama cocok dalam segala penyakit. Ini tak membahaya maksudnya cocok. Tapi belum tentu mengobati penyakit kadin. Tapi saya maksud Rasulullah penyakit-penyakit sesuai. Karena beda hadis lain yang menjelaskan. Tada penyakit setada obatah. Mana bisa sesuai. Beda hadis kadin. Kecuali penyakit nikah, penyakit tua atau penyakit mati. Al-Qustul Bahari. Dalam bahasan. Pucuk adalah spesies tumbuhan dalam genus Saussuria yang berasal dari dia minyak atsiri yang diekstraksi dari akarnya telah dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional dan wangian sejak dahulu. Sejenis rempah-rempah dari kaju ini kebedaan dengan India biasa. Maka kak dito ya kocaki wa takhtalifu biikhtilafil buldan al-qustul bahari kaya itu sejenis rempah-rempah mana bika itu bukhur ngakui kan lakar bedek kocaki dan wawangian sejak dahulu kala wawangian bukhur nanti sejenis rempah-rempah sebeda dengan India al-qustul bahari wa takhtalifu biikhtilafil buldan setiap daerah ni ke en lain wal azman zamana en lain al-ashkos per orang belum tentu cocok. Dan lambat jangan-jangan pada ban ustaz sedari Indonesia saya viral nang YouTube. Dewak ke Madinah, dewak ke Mekah, mereka mena unta. Cua lah kar ke mena unta. Kena mazhab Hambali kau cakap kita apa? Kena mazhab Syafi'i pun kau cakap najis. Membuat tak sakit je aku. Lambat zaman Rasulullah ada orang yang cakap penyakit koning. Tapi Rasulullah pakon nginum ke mena unta beres. Tapi daibun madhab syafi'i kan itu menabi penyakit-penyakit khusus dan itu yang dikatakan oleh kedokteran. Tak semua penyakit langsung amalika menonton wah langsung masuk video. Cokok-cokok ustaz selain. Jadi ketika saya sebut ilmu hadis, congok sarang ilmu kedokteran mensyurahul hadis ini kecocok dalam penyakit apa benar sama aja. Pada habbatus sauda termasuk saya sebut akhirnya dalam hadis matu termasuk sebut akhirnya dalam Al-Quran benar sama aja.